Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa bang? Jadi di kesempatan ini kita bikin video harga sepeda listrik dan speknya ya. Jadi di depan kita ini ada sepeda listrik Winfly DF5. Jadi semuanya sudah saya sampaikan di video. Jadi saya ada yang ngomen, bang harganya berapa bang? Karena di video sudah disampaikan untuk harganya semua sepeda listrik yang ada di toko dan speknya ya. Kita pindah kamera dulu. Tuh. Di depan kita ini ada Winfly DF5. Sebelum saya sampaikan alamat tokonya di mana bang? Alamat tokonya Marabahan, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Berseberangan dengan pom bensin. Turun dari jembatan Rumpiang kurang lebih 100 meter udah ketemu toko Aran Marabahan. Oke, kita lanjut ya agar durasinya tidak terlalu panjang. Di depan kita ini ada DF5 harganya 5.300. Jadi ini salah satu yang terlaris juga di toko Aran Marabahan. Kenapa bang jadi terlaris bang? Karena dari dulu sampai sekarang dia laris karena speknya lengkap dan bisa digunakan untuk anak SMP ataupun orang dewasa ya. Fitur lengkap dan untuk tempat duduknya empuk dan bisa untuk injakan kakinya ada di bagian bawah juga ya. Harganya terjangkau juga dan kebanyakannya konsumen ini dilepas ya. Tuh, untuk wesnya ini dilepas karena dia berat juga ya untuk wes, dan untuk ruang penyimpanan terbukanya super besar. Winfly DF5 ini super besar. Sini ada charger, ada kaca spion lengkap. Kaca spion, tuh ada posisi bagian dalam belum dipasang, dan kunci 2, remote 2. Harga murah ada juga yang mahal, dia mendapatkan kunci 1 aja ya, ataupun remote-nya 1 juga. Oke, kita beralih ke samping. Di sini ada Winfly DF7 harganya 5.500. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli sepeda listrik di toko Aran Marabahan, menyebutkan channel saya dengan pemilik toko Aran Marabahan. Di sini ada warna putih nih, cakep banget. Dia putihnya dup ya, warna oranye atau jingganya dup. Untuk tempat duduknya dia warna coklat. Ini kalau untuk larisnya masih ya lumayan lah. Ya masih laris Winfly DF5 ini ya. Untuk pinjakannya dia sudah yang modern, kalau ini masih yang biasa ya, masih pemasangannya manual. Ini kalau ini sudah bawaan pabrik. Untuk bahannya sama ya, untuk bahannya harganya pun kurang lebih ya beda ratusan ribu aja lah. Untuk ngecasnya juga sama karena ini kombinasi dua sepeda listrik dari DF5 dan DF6. Jadinya DF7. Untuk sandarannya dia sama, tidak menggunakan busa ya. Untuk tampilan kunci dia beda. Untuk kuncinya dia beda. Bentuknya kalau DF5 begini, DF7 begini untuk kuncinya. Semua tergantung selera. Ini seperti handphone ya, untuk layarnya seperti handphone. Kalau ini menyatu. Jadi semua tergantung selera sih. Ini DF7 sama, ada yang warna hijau, ada warna merah, daun pisang, yang senang warna hitam black tuh, hitam atau black ya tuh, manis banget untuk hitamnya. Kalau pilih-pilih saya ngambilnya hitam nih karena dia tidak mudah kotor. Untuk tempat duduknya dia yang tampil beda juga nih, warnanya coklat. Kalau di Vulcan hitam kira-kira ya mantap lah, saya senang. Cuma kemungkinan dari pabrikan bikin ini warnanya coklat ya, agar ada sedikit tambahan warna ya dari sepeda listrik Winfly DF7 ini. Di sampingnya ada Genio, tuh Genio Eston N1 tuh. Ini kebanyakannya anak SMP yang ngambil. Untuk lampunya dia semi proji itu, dalamannya LED. Di sini ada windshield kecil. Untuk pengeremannya dia enak tuh. Jadi untuk anak-anak yang SMP
udah bisa, ataupun dewasa juga bisa. Semua tergantung postur tubuh, tinggi. Kalau untuk anak SMP yang tinggi badannya bisa menggunakan Genio ini ya. Anak SMP kelas 1 juga bisa. Di sini ada Unitip. Unitip ini salah satu yang terlaris juga. Harganya agak lebih mahal, Bosku. Berapa, Bang? Harganya 6.900. Oh, ini ya. Genio ini harganya 6.300 nih. Kalau yang ini harganya 6.900. Untuk kedalaman dia semi pro G. Sennya dia tuh begini tuh untuk sen. Unitip Resident. Kalau di video saya sudah sampaikan, dia mendapatkan satu remote, dua kunci, harganya 6.900. Kalau dari DF5 dia mendapatkan dua kunci, dua remote, harganya terjangkau. Tapi semua tergantung selera ya, tergantung selera semua. Untuk pengereman, kalau dengan Genio lebih enakan Genio ya kalau untuk anak, karena lebih enteng untuk pengereman. Kulnya agak sedikit lebih berat. Sama nitip. Nah, jadi untuk kalau untuk orang dewasa ini sangat enak nih. Nitip. Bodinya dia wow, Genio ini. Dari Unitip ini ya, Bosku ya. Bahan plastiknya juga bagus. Tuh, pilihan warnanya ada beberapa pilihan warna yang di Tokaran Marabahan. Nah, ini ada RF5 nih, harganya 5.450, warna oranye. Ini kebanyakannya anak SMP yang ngambil. Di sini untuk spedonya dia cukup besar ya, untuk spedonya tidak menyatu seperti DF5 tadi tuh. Untuk kunci dia mendapatkan dua kunci, dua remote. Untuk fitur dia sama ya, untuk fitur, untuk speed dia menggunakan 3 speed. Ini 100 kilo aja nih. Maksimalnya 100 kilo, kalau yang lain yang di depan ini 120 kg. Cuma kalau ini ya, ah yang ini Bosku, yang ini 100 nih. Queen Play DF7, kalau DF5-nya bisa 120, beda ya. Saya juga bingung dari pabrikan. Jadi semua tergantung selera. Sini saya tidak menjelek-jelekan suatu produk sepeda listrik. Semua tergantung dari selera teman-teman. Di sini ada Avatar, untuk Avatar 5.450. Untuk lampu tuh dengan RF5, kalau RF5 begini lampunya, kalau dari Avatar gini lampunya. Lebih banyak krom-kromannya bagian dalaman. Eskotik. Kalau dari RF5 dari Winfly. Tuh, Eskotik 5.400, ini seperti handphone ya. Ini model untuk anak-anak nih, sangat cocok nih untuk anak SMP. SMA juga bisa. Ini kalau kayak model gini nih banyak ibu-ibu ya. Kayak yang kuliah menggunakannya. Kalau Illusion harganya 5.450. Sennya sama, untuk tampilan lampunya gini nih. Beda untuk sennya pun begini ya, RF5 begini untuk bagian sennya, Avatar begini, semua tergantung selera nih. Kalau abang pilihnya yang mana, Bang? Kalau saya RF5 ya, karena dari bagian stripping-strippingnya keren. Itu RF5 dari Winfly untuk stripping samping. Eskotik, di sini ada Avatar tuh, sama yang seperti di depan tadi Avatar. Di sini ada Eskotik Groja X3. Tuh. X3 4.900 nih. Untuk bagian lampunya ini kebanyakannya ibu-ibu yang menggunakannya. Yang mau santai nih. Untuk sennya dia bulat, beda dengan yang lainnya tuh. Kalau yang lain sennya gini. Kalau Groja gini sennya. Bulat. Groja X3 tuh bulat. Kalau Groja abang pilih warna apa, Bang? Saya ngambilnya warna hitam nih. Saya senang kalau warna hitam ini lebih kalem. Mewahnya dapat. Oke, kita ke posisi bagian atas. Di sini ada Smart Ebig tuh.
Ini kebanyakannya anak SMP yang ngambil kelas 1 karena untuk tempat duduknya bisa dinaikkan dan diturunkan. Ini kecil ya, kecil banget. Stone dari Genio seperti di depan tadi, sama Queen Plaid F5, Groja X3, sama Groja X3, Groja X3, Groja X3, dan Illusion. Semua sudah saya sampaikan. Untuk stok semua sepeda listrik, semua merek, insya Allah lengkap di Toko Aran Maraban. Tuh untuk teman-teman, stoknya kita lengkap ya. Sepeda listrik semua merek lengkap di Toko Aran Maraban. Semoga video sepeda harga sepeda listrik dan speknya ini dapat membantu untuk teman-teman semua. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Dan semoga dapat membantu. Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan share. Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.